Media sosial diramaikan dengan unggahan beras Bulog untuk bantuan sosial yang ditempeli stiker bergambar paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Menanggapi hal ini, tim hukum Timnas Amin, Egy Sujana, menegaskan bahwa tidak ada pembenaran untuk bansos yang dibagikan dengan atribut kampanye. Hal ini disampaikan usai guyub bersama Amin di Markas Pemenangan Amin, Jakarta Pusat 26 Januari. Nah, itu juga tidak dibenarkan karena membagi-bagi sembako dan lain sebagainya apa dibenarkan dalam pemilu? Bagaimana jurdilnya? Itu udah money politik. Tidak dibenarkan, tidak ada pembenaran satupun pasal mengenai boleh bagi-bagi sembako. Nggak ada. Di hari yang sama, Kapten Timnas Amin, Syawgi Alaidrus, juga mengungkapkan hal senada. Bansos itu adalah hak, bukan bagiannya paslon, negara yang harus memberikan itu. Dan kalau Pak Anies Muhaimin berkuasa, bansos akan ditingkatkan, akan diluaskan penerimaannya. Timnas Amin juga mengingatkan untuk tidak menggunakan bansos saat berpolitik, lantaran bansos menggunakan anggaran negara. Dari Jakarta, Setianka Harfiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.